Ping pong. Hoi poi. Hoi poi. Subscribe. Hai teman-teman, jika kalian sakit, kami akan menyembuhkanmu lagi. Ini adalah rumah sakit Bayu. Hong? Oh, sepertinya ada beberapa pasien yang datang. Dokter, tolong bantu kami. Oh, teman-teman, ayo kita cepat mulai pengobatannya. Pasien pertama, Nenek Hugh, silakan masuk. Sakitnya di mana? Keluhanmu apa? Terlalu banyak makan roti kerang. Nyom, nyom, oh perutku. Kamu sakit perut, terlalu banyak makan. Aduh, aduh, perutku sakit. Jangan khawatir, aku akan membantumu agar cepat sembuh. Teman-teman, apa kalian siap? Ayo bersama-sama membantu Nenek Hugh agar cepat sembuh. Perutku. Bertahanlah, Nenek Hugh. Kami akan mengobatimu agar kau cepat sembuh. Ayo kita lihat perutnya. Di mana stetoskopku? Coba kulihat. Jantung Nenek. Baik-baik saja. Oh tidak, aku mendengar suara gemuruh di perut. Jangan dibiarkan. Perawat, tolong siapkan suntikan. Disuntik? Astaga. Jangan khawatir, ini tidak akan sakit kok. Oh. Oh. Ini akan cepat. Satu, dua, tiga. Oh sayang, maafkan aku. Jangan khawatir. Yang terakhir, aku akan memberimu beberapa obat. Perawat, tolong siapkan obat bubuk. Bisa kita buka tasnya? Campurkan dengan hati-hati dalam air dan... Wah, obat sudah siap! Teman-teman, kita hanya boleh makan obat yang diberikan oleh dokter. Dan makanlah sesuai takarannya. Janji! Sekarang, coba ini, Nenek Hugh. Pahit sekali. Perutku rasanya sudah lebih baik. Nenek Hugh, du-du-du-du-du, perutmu du-du-du-du-du, sudah sembuh, du-du-du-du-du, selesai! Aku merasa lebih baik. Terima kasih banyak. Aku sangat lega. Aku senang sekali. Ayo biasakan mengunyah dengan baik dan makan perlahan. Baiklah, pasien berikutnya. Sakitnya di mana? Keluhanmu apa? Aduh, tenggorokanku perih. Ada duri di tenggorokanmu. Aduh, perihnya sakit sekali. Oh, ayo cepat cabut durinya. Ayo temukan durinya dengan senter dan cabut dengan pinset. Aku siap. Kakek Hugh, tolong katakan ah. Oh. Teman-teman, ayo cepat cabut duri yang mengganggu Kakek Hugh. Aku menemukan satu. Perlahan-lahan. Ini dia. Ada satu lagi. Satu, dua, tiga. Aku menemukan satu lagi.
Piu, semua duri sudah lepas. Oh tidak, lihat ada banyak luka. Ayo kita oleskan obat. Perlahan-lahan dan hati-hati. Sudah selesai. Wuhuu, pengobatan selesai. Pakai Hiu, du-du-du-du-du semua duri. Du-du-du-du-du sudah lepas. Du-du-du-du-du selesai. Ahem. Aku tidak merasa sakit lagi. Untung saja kakek Hiu segera datang ke rumah sakit. Kalau durinya dibiarkan terlalu lama, mungkin bisa jadi masalah. Terima kasih. Pasien ketiga, Hiu Martil. Silakan masuk. Aduh. Sakitnya di mana? Keluhanmu apa? Aduh, kepalaku terbentur batu. Itu kerang. Aduh, kepalaku. Ada benjolan besar di kepalamu. Aduh, aduh, sakit sekali. Wajahku. Oh, tidak. Tidak apa-apa. Teman-teman, ayo kita sembuhkan Hiu Martil. Pertama, mari gunakan kompres dingin. Aku akan menyiapkan kantong es untukmu. Hah? Ada dua bungkus es. Menurutmu, mana yang harus kita gunakan? Ayo gunakan kantong es berwarna merah yang bentuknya cantik. Ini... Ah, panas! Ups, ini kantong yang panas. Maafkan aku. Akan aku ganti dengan kantong es dingin. Ini akan terasa dingin. Dingin. Tahan ya, sebentar lagi. Benjolannya sudah semakin mengecil. Bagus, ayo sekarang oleskan salep. Ayo oleskan obat yang banyak di kapas. Sekarang perlahan-lahan oleskan salep di area benjolan. Aduh, aduh. Kau sangat berani. Aku akan membalutnya sekarang. Teman-teman, bentuk apa yang akan kita gunakan? Bentuk bintang kerlap-kerlip? Oke. Ini, bagaimana perasaanmu? Hah? Aku merasa lebih baik. Hiu Martil, du-du-du-du-du sekarang. Du-du-du-du-du sudah sembuh. Du-du-du-du-du selesai. Dokter, perawat, terima kasih telah mengobatiku tanpa rasa sakit. Hati-hati di jalan semuanya dan jaga kesehatan ya. Oh, terima kasih banyak. Teman-teman, ayo kita obati teman-teman lain bersama lain kali, oke? Dah. Pingfong di YouTube.